Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi Sheila Amza tampil memberi kenyataan terbaru tentang isu perbalahan keluarganya melalui satu siaran langsung di akaun media sosialnya baru-baru ini. Kata anak sulung kepada keluarga itu, dia sudah tidak mau masuk campur dengan urusan perpindahan keluar mereka dari rumah tersebut kerana katanya adik-beradik serta ibunya telah mencari rumah baru di belakangnya. Tambahan pula, Sheila mengambil keputusan untuk tunggu sehingga rumah itu betul-betul kosong supaya lebih mudah untuk urusan pembelian nanti. Penyanyi lagu Patah Seribu ini juga tidak tahu status rumah itu buat masa sekarang. Adakah mereka suruh pindah secara rasmi ataupun belum? Ujarnya sebelum ini memang niatnya untuk mencari rumah baru untuk mereka yang lebih selesa. Terdahulu, Sheila bersama adik-beradiknya telah terkait dalam kontroversi keluarga kerana rumah yang mereka diduduki itu hendak dijual oleh Sheila. Dia juga telah didakwa menghalau keluarga sendiri tanpa kasihan.